Halo, selamat malam. Karena ini di court pada malam hari, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips tentang kantin di Genshin Impact. Nah, soalnya kan kita menandai tempat Iren. Iren ini udah dibuka, nah buat menandai kalau biar kita nggak akan kesana lagi karena itu udah dibuka. Jadi kita tandai pin tersebut. Misalnya ini siren, siren di sini. Nah ini kan tanda siren. Kita buka. Buka dulu. Nah. Jadi tanda ini bisa di custom di atasnya. Ini kan di atas dikasih nama Siren. Kalau udah dibuka, di rename aja. Jadi Siren udah dibuka bisa. Udah dibuka atau Siren selesai. Jadi pas kita lihat lagi tanda ini Siren udah dibuka, jadi nggak perlu kesana lagi. Contoh yang lain kayak ini. Kirain sudah. Nah, ini udah dibuka. Nah, ini belum. Kita coba ke sana. Kirain yang belum dibuka. Mana? Aku salah jalan. Salah jalan. Salah jalan sih, kampret. Atas kah? Atas. Udah enggak. Siren, siren. Kan? Siren yang atas belum dibuka, jadi gak akan ketukar antara yang udah dibuka sama yang belum. Kita tinggal rename aja si IP-nya itu. Kan? Ini belum kan? Ini udah yang tadi. Mungkin segitu doang tips ini. Ya, terima kasih sudah nonton. Bye.